jauh dari Mr. Zohar yang dikelola oleh RT Bugo ini. Ulo, kepada siapa di sana? Ada nomor 6 masih berdua antara tim dengan siapa di sana? Tapi ada hadangan segala opat ini untuk mengamankan permainan. Ada nomor 12 langsung saja lakukan kiriman saudara-saudara sekalian. Laman kembali akan lakukan tendangan dari luar garis permainan. Ancang-ancang laman kepada siapa dia akan berikan. Lakukan sudah. Masih ada halangan segala tinggi ini. Tapi sejapan segala opat mampu hanya bertahan oleh tangan dari nomor-nomor dari pemain-pemain juga ini. Laman lakukan tendangan tapi masih kembali terbentur oleh opatnya bahkan pertahanan yang di berikan oleh para pemain dari Bugo ini. Laman ancang-ancang akan lakukan lemparan segala ini kepada siapa dia akan berikan. Lakukan lemparan sudah langsung berdua dan ada dorongan dari segala balik terhadap kiper dari Bugo ini. Pilih akan lakukan tendangan bebas. Lah tadi dilakukan pelanggaran dan tendangan pilih begitu akurat saudara-saudara sekalian. Tapi sedikit saja dari Mr. Jalan yang ditolak oleh saudara Ule. Ada di kembali masih ada nomor 29 kiper dari RT Bugo ini lakukan tangkapan yang bagus. Ada ini kembali bekerja sama dengan siapa di sana nomor 6 ada Aban kembali lakukan tendangan. Ada opat kepada Adi. Adi mencoba melewati hadangan genteng pertahanan dari RT Bugo ini. Langsung saja tapi bolanya jauh keluar lapangan. Langsung lakukan lemparan dulu kepada siapa di sana. Masih tertangkap dengan manis oleh segala hal ini. Adi akan lakukan tendangan langsung tapi apa yang terjadi? Ada Aman. Aman mencoba melewati tapi masih bisa ditangkap dengan manis oleh kiper dari Bugo ini. Menarik sekali pertandingan pada sore hari ini di mana skor masih tipis 2-1 kemenangan untuk RT 22. Kita lakukan tendangan masih ada hadangan segala lapan ancang-ancang Pilih akan kembali lakukan tendangan. Lakukan sudah masih ada Bayu lakukan kelen dan Uwe lakukan sentengan mencoba mengamankan bolanya dari ketinggalan. Sementara nomor 11 akan lakukan tendangan. Lakukan sudah. Masih ada headingan saudara Bayu. Bayu kepada siapa di sana? Opat lakukan tendangan. Tapi mengenai lagi pertahanan oleh nomor 11 Laman lakukan Rilis akan lakukan tendangan dari luar garis permainan saudara Laman diperingati oleh wasit. Saudara Laman ini akan lakukan tendangan ancang-ancang kepada siapa dia akan berikan. Lakukan sudah dan lakukan hadangan
tapi kembali lagi sayang. Herdinan Ali tidak mampu melepet kembali jala yang disama oleh kiper dari RT 20, dari RT Bunda ini. Ini yang lakukan lemparan sekali, siapa bisa melangsung kepada Larman, tapi tendangan saudara Larman menyentuh tadi dari para pemain dari RT Bunda ini, sehingga Larman kembali akan lakukan tendangan. Ada bentuk pertahanan saudara ini dari nomor 11. Menambah keunggulan sementara dari RT 22 ini. Tim kembali lakukan tendangan langsung saja, tapi masih ada oleh menahan tendangan saudara Tim ini. Lakukan kembali lagi